cabai rawit, kemudian telur, kemudian daging ayam. Namun setelah ada yang beli pasar, harga telur ayam yang semula per kilonya Rp28.000 sekarang turun menjadi Rp23.000. Rp23.000 dalam bentuk paket, kalau dalam bentuk eceran Rp24.000 per kilo. Ya. Kemudian daging ayam juga mengalami penurunan. Yang masih bertahan mengalami kenaikan itu ada cabai rawit. Cabai rawit dari harga Rp60.000, Rp25.000 ini bervariasi. Kalau yang keriting, cabai keriting itu sekitar kurang lebih sekitar 55 sampai 60. Nah, kemudian kayak yang lombok biasa yang merah bukan keriting itu Rp50.000. Kemudian yang cabai rawit yang hijau itu sekitar Rp40.000. Kemudian yang merah itu mencapai Rp60.000. Cabai rawit yang merah. Ya, operasi pasar sampai kapan? Operasi pasar sampai dengan akhir tahun. Akhir tahun. Dan alhamdulillah ini ada beberapa komoditas untuk masyarakat yang sekarang sudah stabil, sudah mulai penurunan. Normal seperti sebelumnya. Pak, untuk Natal sampai Tahun Baru ini kebutuhan yang paling dicari masyarakat apa, Pak? Kalau Natal dan Tahun Baru itu kebutuhan yang paling diperlukan, yaitu biasanya itu terkait dengan telur, Pak. Karena ini buat kue-kue dan sebagainya. Telur. Dan alhamdulillah untuk stok telur sampai dengan akhir tahun ini aman, ya. Kemudian harganya juga sudah kembali normal. Ini kan masih COVID, Pak. Yeah. Untuk stok barang dari mana ke pasar sendiri ada kendala nggak, Pak? Kalau stok barang ke pasar, alhamdulillah tidak mengalami kendala karena kita bekerja sama dengan Bulog, Pak. Dengan Bulog, sehingga dari Bulog pun stok kebutuhan pokok masyarakat berupa beras, gula, kemudian telur, minyak dan sebagainya ini masih bisa teratasi. Ini, Pak, untuk termasuk kebutuhan gas, LPG juga itu sudah sudah ada penambahan kuota sebanyak 5,5%. Bukan 3 kilo, di mana? Yang 3 kilo. Iya, jadi insya Allah sampai dengan